Oke, baik, kembali lagi di channel Gustek. Video kali ini gue akan membuat video memainkan Samsung jadul, yaitu Samsung J3 2016 untuk bermain game Mobile Legend. Kita sama-sama tahu Mobile Legend game yang cukup populer. Oke, di sini Mobile Legendnya udah gue download. Kita bisa lihat ML ini ukurannya ada di 307 MB, jadi cukup kecil lah. Ini belum semua terunduh, ada lagi nanti diunduh aset-aset gamenya ketika sudah masuk ke game. Oke, langsungnya kita coba untuk main game ML Samsung J3 2016, apakah kuat Samsung jadul ini untuk memainkan game ini. Untuk spesifikasi dari Samsung jadul ini, J3 2016 ini mempunyai RAM hanya 1,5 GB dan internal 8 GB. Itu untuk spesifikasi HP sekarang ini cukup jauh tertinggal ya, karena memang J3 2016 ini launching di tahun 2015. Oke, di sini kita sudah masuk di gamenya. Kita langsung coba main ya. Kita coba. Wow, oke sih, untuk pergerakannya masih lembut, masih smooth, masih enak digerakkan. Tapi kita lihat dulu settingannya di HP-nya. Oke, pengaturan dasar. Oh, grafisnya. Oh, di sini bayangan nonaktif ya, masih nonaktif. Epic Grid aktif, XDMAX. Optimasi resolusi. Oh, grafisnya rendah. Coba kita mainkan di grafis rendah yang dulu ya. Untuk grafis rendah ini gue rasa masih enak untuk dimainkan, jalannya masih smooth, masih lembut. Untuk serangannya juga masih enak, tidak ada ngelag untuk grafis rendahnya. Bukan tidak ada, mungkin belum ada karena baru main juga. Oke, masih lancar dia ya. Untuk serangan-serangan kita lihat dari serangan-serangan Jilong. Mungkin udah bisa kita naikkan ya grafisnya. Lalu kita akan langsung coba di grafis sedang coba ya. Kita coba di sedang. Tinggal konten-konten untuk menemukan di dalam jumlah ini. Oke, sedang. Text limit langsung aktif ya, tadi tidak aktif text limit. Oke, kita coba. Untuk grafik sedang. Dan masih lancar ya. Nggak ada ngelag juga. Tapi memang sebetulnya game ML ini memang ukurannya rendah. Untuk HP bisa dibilang HP kentang pun masih bisa untuk memainkan. Walaupun ya apa ya, nggak terlalu rekomendasi lah. Tapi minimal masih bisa lah menjalankannya dan memainkannya. Ini settingan standar ya. Sejauh ini masih oke, masih bisa untuk menjalankan dengan lancar. Mungkin jika kalian punya Samsung jadul ini ya, Samsung J3 2016 ini, dan pengen main ML, ya gue
rasa sih gue bilang masih bisa lah untuk menjalankannya, untuk memainkannya di settingan rendah dan sedang. Untuk settingan tinggi, lapis tinggi ya, belum gue coba. Setelah ini, setelah turret ini hancur, kita akan coba untuk settingan tinggi, lapis tinggi. Oke, langsung kita coba. Setting kita ubah grafisnya di tinggi. Oke, dan otomatis bayangan dia aktif, otomatis resolusi rendah. Langsung kita buat rata kanan semuanya. Mau di HD ya, aktif. Outline apa nih aktif. Gue sebenarnya kurang ngerti settingan-settingan ini karena memang gue nggak main ML. Oke, kita aktifkan ya. Duh, alah. Sorry, belum coba grafis tinggi, udah siap gamenya. Oke, kita coba di gameplay berikutnya ya. Oke, ini kita udah masuk di matchnya, langsung kita setting ya, di settingan rata kanan. Oke, ini dia ya, mau di HD aktif, aktif masih enggak, no. Rata kanan ya. Oke, ini rata kanan, langsung kita mainkan apakah melek atau tidak. Oke, untuk pergerakannya masih smooth juga ya, sama seperti settingan standar tadi. Oh, enggak, gue ngerasa ini sedikit lebih lambat pergerakannya, ada sedikit ngeframe tadi waktu gue belokkan ke kanan. Coba kita lakukan untuk menyerang. Oh, itu ada monyet, kita serang dulu monyet. Ini apa nih monyet? Gue rasa masih oke ya sejauh ini ya. Ini baru mulai ya, coba bentar lagi kita coba apakah masih lancar seperti ini. Ini masih oke, masih enak untuk main kan. Oke, coba kita lihat misalnya. Oh, itu tadi ada nge-frame sedikit grafis. Ini kan settingan tinggi kan? Ya, gini ya. Sudah, rata kanan. Oh, ngeframe boom. Tadi ada ngeframe. Berarti gue bilang nggak rekomend lah untuk grafis tinggi. Kalau untuk menjalankan di grafis rendah dan sedang, ini masih oke, Samsung J3 2012 ini untuk dimainkan. Untuk grafis tinggi rata kanan nggak cocok, tapi ini gue rasa udah nggak support, bukan gue rasa lagi, tapi memang udah nggak support untuk memainkan di settingan grafis tinggi. Ngeframe-nya memang nggak terlalu sering sih, tapi buat kalian yang mungkin udah sering main dengan HP spek tinggi mungkin terasa kali. Kalau gue kan yang jarang main ML, bukan jarang lagi, tapi memang gak main. Mungkin gue anggap gak begitu berasa. Nah, ini ngetem udah nih, waktu ngeluarkan skill juga. Oke, kita bunuh dulu baru kita akhiri video. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah untuk memainkan game ML di Samsung J3 2016 ini, untuk settingan rendah dan standar masih oke, masih bisa dijalankan dengan lancar, masih enak, nggak ada masalah, nggak ada ngeframe, intinya oke lah untuk Samsung lama ini. Tapi untuk settingan grafis tinggi rata kanan, gue melihat udah nggak cocok lagi, udah nggak bisa lagi untuk memainkannya. Walaupun masih bisa menjalankan, tapi untuk memainkan secara profesional ya, untuk kalian memang yang ingin
nggak bisa untuk di settingan lebih tinggi. Dan masalah berikutnya adalah untuk soal baterai yang memakan baterai yang cukup banyak. Ini sudah berkurang berapa nih? Udah 55% yang tadinya 60%. Ini belum siap matchnya, baru 4 menit match di grafis tinggi ini sudah berkurang 5%. Oke, sekian video kali ini. Dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya.